Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Kita mulai aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sebelumnya kemarin tugasnya ada pertanyaan nggak? Saya lihat sih udah bagus ya. saya share dulu. kelihatan ya? Ya, pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai CIA triad ya. CIA bukan tapi CIA bukan yang ini ya, bukan apa? polisinya orang luar ya bukan ya jadi saya ini confidentiality integrity sama availability nah triad itu kan tri ya tri itu kan tiga ya jadi maksudnya ini segitiga yang saling berhubungan gitu ya nah sebelumnya eh, saya mau ngulas sedikit dulu mengenai definisi dari infosec ya kalau kemarin kan kita belajarnya itu lebih banyak di cyber security ya. Kalau sekarang, kalau yang di sini CIA itu eh, sebenarnya itu banyak sih yang eh, apa mendefinisikan kalau infosec itu adalah salah satu turunan dari cyber security. Jadi payungnya itu cyber security, information security itu berada di dalamnya. <tuh> nah kalau secara kalau secara ini, ya, secara definisi itu, eh, merupakan, sekumpulan metodologi praktik ataupun proses yang dapat dilakukan untuk melindungi informasi digital atau informasi analog yang dimiliki. <tuh> ya, berarti kalau kita coba bandingin sama cyber security, namanya dia udah cyber, ya, eh, itu jadinya lebih ini, ya, apa namanya. Lebih kecil sebenarnya cyber security. Jadi cyber security kan berarti hanya yang berkaitan dengan media-media cyber gitu ya. Kalau yang information security ini jatuh lebih luas. Sorry berarti tadi cyber security itu, itu di bawahnya infosec ya. Nah kalau infosec ini berarti meliputi kegiatan cybernya ataupun non cyber. Contohnya apa? Misalkan pengamanan dokumen, ya itu kan nggak ada di cyber sebenarnya. Dokumen ini ya fisik maksudnya, bukan dokumen data gitu. Nah itulah lebih berarti lebih di dalam scopingnya perbedaan mendasarnya. Nah tiga hal yang harus dicermati ya ketika kita membangun sebuah Information security ya di dalam suatu organisasi atau di dalam suatu perusahaan itu ada tiga yang pertama ada confidentiality, terus ada integrity, ada availability. Nah ketiga hal ini harus uh, diamankan keseluruhan, nggak boleh salah satu aja gitu ya, atau ada satu yang belum diamankan. Karena kalau ada satu aja lubang di antara tiga itu, itu maka semuanya bisa uh, apa ya, bisa berimbas ke semua aspeknya gitu. Karena, kalau di keamanan informasi, ya, itu bentuk kekuatannya itu diibaratkan adalah sebuah rantai. Gitu ya, rantai itu akan kuat kalau semua titik-titik rantainya itu ya cincin-cincinnya itu kuat. Nah, seberapa kuat berarti kekuatannya itu ya sekuat, sepaling lemahnya si cincin. Jadi, kalau ada cincin yang paling lemah, nah, itu sebenarnya kekuatan dari. Pan masih nya sebuah perusahaan itu, jadi harus dipastikan dalam satu rantai semua cincin itu harus kuat. Gitu. Ada satu yang apa lemah aja, nah, itu pasti bisa jadi sumber masuknya serangan. Nah, kalau dari definisi ya, confidentiality ini adalah memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang. Biasanya melalui enkripsi. Terus kalau integrity melindungi orang dari ancaman dan sistem agar tidak dimodifikasi oleh orang yang tidak berwenang dan menjaga data tetap akurat dan dapat dipercaya. Jadi gini, kalau bedanya ya, nih kalau confidentiality itu beberapa data ya, itu di dalam suatu perusahaan itu kan pasti ada yang konfidensial ya. Contoh, misalkan Tokopedia. Tokopedia itu punya uh, user, ya, di mana di situ ada, misalkan ada nama, terus ada email, ada alamat. Nah, beberapa data itu adalah data konfidensial. Contohnya, uh, alamat itu termasuk konfidensial. Terus, email bisa jadi konfidensial. Ada beberapa orang yang nggak mau emailnya diketahui sama orang lain atau nggak mau dipublis sama tempat situs di mana dia mendaftar gitu ya dia nggak mau nah itulah kenapa di Jepang ya kalau di Jepang itu mereka itu malah kalau bikin akun itu biasanya namanya beda terus anonim lah mereka nggak mau menyebutkan privasinya ya beda kalau di kita gitu <tuh> kalau di Indonesia Uh, mungkin kalau semua ada apa inputan uh, biodata diisi diisi deh kalau bisa gitu ya. Bahkan dulu kalau nggak salah di Facebook sempat ada ini ya apa namanya. Uh, misalkan kita punya keluarga kita bisa masukin nih keluarga kita siapa gitu ya kakak terus adik gitu ya. Nah, hal itu sebenarnya sebaiknya harusnya kita hindarin sih. Jadi, kita kalau menggunakan sosial media ya sebatas ini aja, sebatas Evan aja ya. Jangan sampai data kita yang harusnya nggak boleh dilihat orang itu bisa disalahgunakan. Bahkan dari foto aja sebenarnya bisa juga loh. Dari foto ya. Jadi, kalau misalkan kita upload foto, di mana kan sekarang rata-rata handphone yang udah canggih gitu ya, yang kalau kita foto itu udah ada titik lokasinya sebenarnya. Jadi misalkan kita foto, misalnya saya lagi berlibur nih di Bandung gitu, <tuh> saya foto cepet-cepet-cepet gitu ya. Sebenarnya eh, di fotonya itu itu ada da metadata istilahnya ya. Isinya itu adalah biasanya mulai dari eh, kamera apa yang saya gunakan, handphone apa yang saya gunakan, terus Lokasi kita ada di mana? Itu ada terus jam berapa gitu ya? Nah, itu ada. Nah, repotnya eh, bahayanya ya, itu kalau misalkan kita upload gitu ya ke sosial media, tapi beberapa sosial media itu udah di stripping, udah dihapus datanya, tapi ada juga yang enggak. Itu orang bisa download foto kita, terus dia bisa tahu nih, oh ini fotonya diambil di sini nih, berarti tanggal sekian jam segini ada di sini gitu ya. Nah terus kenapa hal itu berbahaya gitu? Uh, kalau di luar negeri ya uh, pernah ada suatu kasus ya karena hacker itu kan berkembang ya uh, maling ya maling itu berkembang maling offline sekarang bisa jadi maling online gitu data-datanya uh, pembelajarannya gitu. Nah si maling ini mempelajari uh, di luar negeri ya mulai mempelajari bahwa di Facebooknya seseorang itu ya ada ibu-ibu gitu ya suka foto gitu sama anaknya di uh, TK-nya gitu, TK anaknya nah si maling ini kan pelajarin ya oh TK-nya itu ada di sini terus setiap jam segini uh, si ibu ini jemput gitu ya kan jadi ketahuan semua ya akhirnya setelah dipelajarin ya otomatis si malingnya ini tahu kapan jam rumahnya itu kosong gitu Nah, hal itu yang bisa dimanfaatkan sama orang-orang jahat yang ada di sekitar kita. Nggak semua orang itu baik ya. Nah, terus terkait confidentiality lagi ya, balik lagi ya. Kalau di perusahaan itu kita bisa, apa ya, istilahnya tuh kita bisa memprioritaskan gitu data-data mana yang sekiranya hanya boleh diakses oleh internal perusahaan, atau boleh diakses secara publik gitu ya yang dikasih secara publik sebenarnya ada saya pernah baca di salah satu artikel cara gampangnya buat kita tahu apakah data seseorang itu adalah apa namanya konfidensial atau enggak itu pro diumpamakan gini ketika kita ada di suatu daerah yang ramai gitulah anggaplah misalkan di dalam kelas atau dalam pasar gitu ya terus ada orang meneriakan nama kita misalkan apakah kita ngerasa nggak enak kalau kita ngerasa oh nama mah nggak apa-apa kita nengok nengok aja gitu nah terus habis itu dia teriak lagi alamat alamat kita gitu misalnya eh alamat Pak Dimas di sini-sini gitu nah kalau kita merasa mulai tersinggung gitu ya, mulai merasa nggak enak, nah itu berarti konfidensial apalagi ketika misalnya dia meneriakkan nama orang tua misalnya ibu kita, nah itu kan berbahaya, nah itu bisa menjadi uh, cara gampangnya ya cara apa ya, ya cara gampangnya lah buat tahu itu konfiden apa enggak terus uh, tapi ada ada juga beberapa uh, data yang Tadinya itu di perusahaan A, misalkan confident, tapi ternyata di perusahaan B nggak confidential. Contohnya apa? Contohnya gaji, gaji kalau di perusahaan swasta ya itu kan tertutup banget, nggak boleh dilihat. Walaupun dilihat sama karyawan yang ada di dalamnya gitu ya, kecuali ya karyawan itu sendiri, dia nggak boleh melihat gaji temennya ya, gaji bawahannya, gaji atasannya itu nggak boleh. Nah. Hal itu bisa jadi confident di perusahaan swasta, tapi kalau di dalam negeri ya, perusahaan instansi ya, instansi negara itu jadi hal yang tidak konfidensial karena apa? Karena memang sudah ada hitungannya ya, jabatan sekian gajinya berapa gitu. Nah, itu jadi kembali lagi ke dalam bagaimana proses bisnis proses dari si perusahaan itu gitu. Oke, okay, terus yang kedua ada integriti. Nah, kalau integ kalau confident tadi hal-hal yang sensitif, kalau integriti ini lebih ke apakah data-data yang sudah kita simpan selama ini, ya, itu sudah terlindungi. Artinya, orang lain tuh nggak bisa ngedit, gitu, nggak bisa ngedit karena cukup bahaya. Misalkan, ketika dokumen seseorang diedit, gitu ya misalkan ada orang nggak e, suka nih ya, ada karyawan nggak suka sama seseorang A ah, gue edit lah nih si A gitu ya gue edit kalau dia misalkan e, apa misalkan golongan darahnya A gitu ya diganti jadi O gitu nah itu kan bisa bahaya banget ya ketika keadaan kritikal misalkan di mana seseorang butuh e, apa penanganan gitu ya informasinya salah nah itu bisa jadi fatal gitu. Itu termasuk dalam uh, integrity. Terus, uh, biasanya integrity ini diatur di dalam uh, baik dari SOP ya, sisi dari prosedural. Bisa juga dari sisi teknikal gitu. Kalau dari prosedural, itu biasanya udah ada nih pas kita. Misalnya, kita melamar ya, pekerjaan terus diterima. Biasanya kita udah ada nih uh, SOP-nya ya, apa yang kita boleh dan apa yang nggak boleh. Biasanya udah harusnya sudah ada terus hak akses apa yang kita dapat dan hak akses mana yang kita nggak boleh mengakses. Nah, itu harusnya sudah ada di e, perjanjian awal. Terus, e, kalau dari sisi teknikal, itu e, cukup mudah ya sebenarnya. Jadi, tinggal dikasih aja misalkan e, karyawan dari divisi marketing hanya boleh mengakses misalkan dashboard marketing. gitu, Nggak boleh dia mengakses dashboard HRD gitu ya terus misalkan mengakses dashboard IT, nah itu enggak boleh. Begitu juga IT. IT itu sebenarnya walaupun dia, intinya kan IT membuat sistemnya ya. ya mungkin beberapa orang boleh diperbolehkan melihat dashboard dari HRD, melihat dashboard dari apa namanya, finance itu ya. Boleh karena memang ada keperluan di dalamnya. Tapi tentunya ada lagi, makanya diatur lagi dalam prosedural, jadi nggak boleh melakukan perubahan data itu. Nah itulah contoh dari integrity. Terus yang ketiga itu ada yang namanya availability. Kalau availability ini lebih ke ketersediaan, jadi perusahaan itu kan pastilah pasti punya informasi, punya data yang harus diolah. Nah itu harus dijamin ketersediaannya gitu. Misalkan punya server isinya misalkan ada data-data pelanggan, kemudian data-data follow up pelanggan gitu ya. Nah, itu harus sebisa mungkin itu eh, harus 100% lah kalau bisa itu harus selalu up gitu ya. Walaupun kalau kita biasa nyewa VPS apa VPS atau hostingan itu SLA-nya 75 lah, 99,75 ke atas gitu. Nah, di mana bahayanya? Di mana bahayanya adalah ketika eh, availability ini tidak dijaga, maka server, contohnya ya, server itu ngedown misalkan. Nah, itu bayangkan kalau eh, transaksi ya, transaksi misalkan per menit itu bisa ratusan juta gitu. Nah, itu ngedown misalkan lima menit aja. Nah, itu aja udah kehilangan berapa miliar gitu ya. Nah, itu dia pentingnya dari eh, availability. Jadi uh, seseorang di sini ya uh, definisinya memelihara dan memperbaharui semua perangkat keras dan perangkat lunak sehingga orang yang tepat dapat mengakses informasi kapanpun dan bagaimanapun mereka membutuhkannya. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Tidak ada Pak. Benar. Ini contoh dari uh, serangan yang menyasar pada kerentanan confidentiality. Ya. Itu yang pertama man-in-the-middle attack. Kalau ini lebih ke nyadap. ya. Jadi si hacker itu akan berusaha menyadap uh, apa namanya transportasi data ya. <tuh> Terus pembobolan enkripsi. Uh, ini lebih kalau si hacker udah berhasil misalnya udah berhasil dapat datanya tapi di encrypt gitu dia akan coba untuk melakukan cracking-nya gitu. biar bisa kebaca datanya. Terus yang terakhir itu serangan ifs, ifs dropping ya. Ifs dropping ini nguping sih istilahnya nguping gitu. Jadi kalau ada perbincangan dia nguping gitu ya. Itu ada beneran sih jadi terus ada juga metode nontek ya. <laughs> non tech itu contohnya di ATM gitu. Kalau di ATM kan Orang itu nganter di belakang ya. Sebenarnya kan kalau kita nggak nutupin dari samping itu bisa kelihatan apa kita mencet pinnya berapa gitu ya. Itu ice dropping itu itu bisa dilihat. Nah itulah kenapa di ATM itu ada penutup buat apa namanya tuh tombolnya sama spion gitu. Coba kalau kalian perhatiin ya ada spion di kanan kiri itu tuh fungsinya buat mastiin sih pas kita mau apa nginput pin kita itu orang di belakang tuh nggak lagi merhatiin kita. <tuh> terus nanti kita coba demoin ya, yang gimana caranya dapetin hacker itu biasanya dapetin apa namanya uh, data ya yang konfidensial lewat SQL injection sekalian kemarin kan belum selesai yang SQL injection. ini saya lanjut dulu aja. <tuh> Oh ya, uh, yang if dropping ini saya pernah lihat uh, berapa tahun ya setahun atau uh, sorry dua tahun kayaknya dua tahun tiga tahun lalu itu ada next level gitu uh, lebih canggih lagi. Jadi uh, hackernya ini pakai mesin learning dia. Jadi dari jauh itu dia bisa tahu kita lagi ngetik apa gitu. Walaupun kita nggak ngelihat si hacker itu nggak ngelihat, tapi dia Ah, kayaknya nangkap uh, sinyal ya sinyal kayak frekuensi gitu jadi ternyata kalau kita ngetik huruf a b c d itu bisa jadi uh, frekuensinya atau suaranya itu beda gitu a misalkan suaranya bagaimana karakteristiknya b gimana makanya dari jauh si hacker itu bisa naruh alat ditaruh di situ, nah nanti dia ngedengerin gitu ya uh, frekuensinya, nanti dia bisa ngebaca tuh yang diketik sama orang yang ada di sekitarnya gitu. itu serem banget sih. Terus juga baca dari putaran uh, kipas ya, putaran kipas kalau nggak salah, putaran kipas CPU atau ya putaran kipas CPU ya, nanti dia juga bisa tahu tuh kalau ngetik apa dari putarannya itu juga bisa dibaca sama si alat itu. Itu udah, sermat. nah, kalau integrity, contoh serangannya itu masih sama ya, man in the middle attack. Terus kebanyakan itu adalah mengenai server side attack. Jadi, kalau dia bisa masuk ke dalam server, otomatis kalau ada permission yang gagal ya, permission yang apa ya permission bukan gagal permisi si hacker itu dapat permission yang sama dengan file ownernya maka dia bisa melakukan edit file. saya terus ada idor ya ada idor itu bentuk serangan aplikasi website di mana yang harusnya ya misalkan saya cuma boleh ngedit dokumen dengan id 12 gitu ya. Terus saya coba iseng deh, saya coba ganti ID-nya jadi 15 punya orang lain. Oh, ternyata bisa ke edit nih. Nah, itu berarti integritinya apa namanya? terkena gitu ya, terkena dari kerentanannya. Terus ada broken ACL. Broken ACL ini lebih ke biasa broken access ya. Di mana yang harusnya halamannya itu hanya boleh diakses oleh admin atau oleh uh, user dengan privilege yang lebih tinggi itu lepas gitu artinya nggak ada pengecekan. Ini dalam uh, seringkali ya kalau pas saya lagi lakukan pentest itu di broken ACL pengecekan broken ACL ini masih sering banget saya temuin gitu. <tuh> Kadang misalkan dari user biasa ternyata bisa langsung akses ke halaman admin gitu ya itu ada ada biasanya ada celah karena si programmernya itu tidak membedakan gimana sebentuk session dari si user biasa ataupun user admin nah, logiknya itu si siapa si aplikasinya itu cuma baca cek apakah ada sessionnya gitu ya bukan bukan mengecek apakah ini session admin gitu ya beda ya apakah ada sessionnya atau apakah ini session admin gitu. Nah, karena dia cuma ngecek apakah ada session ya, maka kalau saya cuma login sebagai user biasa pun saya kan juga dapat session. Maka saya bisa mengakses halaman admin gitu. Nah, itu udah itu cukup banyak ya. Atau <tuh> mungkin memang harus admin, tapi ketika apa namanya? barrier apa tembok keamanannya itu cuma di login-nya aja gitu. Ya udah pas login kita harus apa namanya login ya mau masuk harus login dulu. Nah tapi ternyata kalau saya langsung akses misalkan slash dashboard gitu ya nggak lewat slash login itu bisa masuk gitu. Nah itu contohnya juga dari blockchain Nah terus integrity ya kalau integrity ini masih integrity, itu ini contohnya yang uh, MITM ya. <tuh> Biasanya sih uh, user gitu ya. Ini ya contohnya misalkan kirim 100 dolar ke zil@kapelabs.in gitu ya. Nah, ternyata di tengah jalan si attacker ini mungkin dia bisa bikin proxy gitu ya. Di mana si user ini akan mengakses ke proxy-nya si attacker-nya gitu. Kemudian dari si attacker itu udah diotomat, jadi ketika ada bentuk email, misalkan eh, langsung di-replace ke email miliknya gitu ya. Apa akun akun miliknya gitu, otomatis si sering ini akan ngirim eh, duit ke si attackernya gitu. Nah, inilah kenapa kalian harus hati-hati ya, kalau misalkan. Pakai hotspotnya apa ya? Kampus kah, atau hotspotnya mall gitu ya, hotspot umum gitu? Boleh sih, pakai boleh, tapi jangan pakai untuk hal-hal yang sifatnya apa ya? Transaksional gitu. Sebaiknya dihindari, termasuk login pun juga login Facebook gitu ya, misalkan, atau login Instagram gitu. Sebaiknya jangan pakai hotspot apa namanya umum, <tuh> kalau mau dimatin dulu sesuatu login dulu pas sudah login baru aktifin, nah, itu boleh. Terus eh, karena di situ ini ya apa namanya rawan banget terus sama VPN, jangan salah ya eh, kalau kita pakai VPN gratisan itu sebenarnya itu eh, inputan kita bisa dimonitoring sama mereka tetap gitu. Jadi sebaiknya kalau mau pakai VPN pastikan VPN-nya memang dari perusahaan yang apa ya? Perusahaan yang terlihat inilah ya, apa? kredibel gitu ya. <tuh> Atau kalau mau lebih aman sedikit mungkin yang berbayar gitu ya. Atau kalau mau lebih ribet sedikit bikin sendiri VPN server gitu. <tuh> bikin sendiri nyewa aja di digital ocean gitu patungan aja sama temen-temen itu ambil aja yang paling murah itu paling cuma 6 dolar sebulan ya berarti nggak sampai seratus ribu ya itu patungan aja sama temen bikin VPN server nah itu jauh-jauh lebih aman dibandingkan kalian make VPN yang apa namanya gratisan gitu terus terakhir ya ini availability Nah, ini contoh serangannya biasanya bisa DOS, terus DDoS, bisa juga self self DOS ya. Bedanya apa gitu? Sebenarnya intinya sama-sama aja. Ketiganya itu buat matiin layanan, buat ngedown gitu ya. Pasti kalian sering ya ngelihat apa namanya? Kalau ikutan apa? flash sale ya, flash sale gitu pasti sering banget ngedown kan website -nya. itu sebenarnya DDoS itu, tapi bukan serangan, tapi emang benar-benar orang banyak yang akses kan. Akhirnya jadi distributed denial of service, di mana banyak orang banyak device mengakses ke server yang sama gitu. Nah servernya itu, Itu kan, <tuh> yang melayani itu berarti kalau kita mengaksesnya ke webnya berarti web servernya. Nah web servernya itu yang biasanya kewalahan buat menangani request-request yang jumlahnya banyak ya, bisa ribuan atau mungkin bisa puluhan ribu koneksi gitu ya dalam satu detik gitu dan itu attacker enggak berarti bukan berarti si attacker itu punya akun banyak ya terus apa namanya dia login satu-satu ke servernya terus dia nyerang enggak juga sih mungkin ya ada tapi jarang sih biasanya itu mereka udah punya ini ya udah punya bot robot gitu dia akan numpang ke server-servernya entah itu punya dia ataupun punya hasil bajak dia gitu dia harus masuk ke server aja, ya, server khusus gitu ya, enggak. Tapi dia bisa masuk, misalkan ke handphone kita, terus ke PC kita, ke laptop kita, atau bahkan ke device-device kayak MikroTik, ya, router-router kita. Nah, itu dia bisa masuk ke situ, tuh, semuanya dimasukin, atau bahkan, eh, pokoknya semua hal yang punya IP itu bisa, misalkan ya, kulkas, nih, kulkas yang punya IP bisa. Harus fish tank apa tuh akuarium ya akuarium yang modern itu kan pakai IP pakai bisa di remote juga ya itu juga bisa nah ketika dia udah punya anak-anak banyak itu ya zombie-zombie itu dia tinggal ngelakuin satu komen gitu ya artinya di mana akan menyuruh si zombie-zombinya dia itu anak-anaknya yang udah dia bajak itu untuk melakukan penyerangan ke satu website. Terus apa sih sebenarnya untungnya buat si attacker buat matiin punya orang ya? Sebenarnya semuanya balik lagi ke duit sih. Jadi si hacker ini biasanya dapat orderan dari dari ini ya, dari kliennya dia gitu. Dia minta tolong dong yang ini di apa? di dosin, dimatiin jam sekian-sekian-sekian gitu ya. Nah, nanti si attacker baru deh apa namanya melakukan serangan dosnya jarang banget dia itu punya spesifik target yang yang emang musuh dia gitu jarang banget sih. pasti semua based on permintaan based on order dari sweet terus bedanya apa kalau dos itu biasanya dikit sih misalkan dari satu pc nyerang ke server gitu ya satu pc ya Nah, bentuk serangannya apa? Biasanya kalau dos itu mungkin bisa pakai slowloris, yang dimana nggak butuh resource yang tinggi, terlalu tinggi dibandingkan dos biasanya. Dan itu biasanya menyerang hanya ke server-server yang kecil gitu. <tuh> kalau server-server yang gede, nggak kuat sih, PC itu pasti kalah lah, karena nya si lawannya jauh lebih gede daripada si bandwidth penyerangnya ya otomatis nggak bakal ini sih nggak bakal apa, nggak bakal kena dos. Terus kalau dedos itu yang tadi ya dedos itu yang distributor itu berarti banyak, banyak anak-anaknya buat nerang satu server. Nah kalau self dos ya ini, ini yang menarik nih kalau self dos itu lebih si attacker itu mencari kelemahannya di servernya si apa, korban, di mana karena ada kerentanan itu si korban server korban akan mencoba untuk mengakses dirinya sendiri secara terus menerus gitu jadi kayak apa jadi kayak redundant ya kayak kayak muter gitulah <tuh> akses terus terus nggak berhenti berhenti akhirnya dia jebol sendiri padahal dia yang minta dia dia yang request dia yang respon sendiri gitu kayak ngobrol sendiri aja servernya Nah, itu adalah self dose Biasanya bentuk dari kerentanannya ada di sisi pemrograman gitu. Botnet Pak, buat server besar Mas Bapak ya. Ya benar botnet. Uh, ya tadi ya ini ya. Bot ini botnet itu uh, dulu ada ya botnet Mirai ya, nyerangnya ke beberapa device router gitu semuanya diserang kan terus akhirnya dia dapat beberapa ruter -router, router gitu ya ada ribuan gitu serang bareng walaupun router kan kecil ya tapi kalau yang nyerang itu ada ribuan ya koleks juga punya orang gitu secara orang gitu nah ini ada penghitungannya ya jadi kalau kita melakukan vulnerability analysis ya atau pen test itu kalau Kepan namanya kita bisa menilai bentuk dari si kerentanannya itu nilai nilainya berapa sih nilainya itu maksudnya nilai resikonya ya. Jadi semakin tinggi nilai resiko itu yang harus diprioritaskan gitu. Artinya dia harus diperbaiki lebih dahulu. Nah di sini ada ukuran impact metricnya. Tadi sudah kita bahas ada dari mulai dari confidence impactnya, kemudian integrity integrity impactnya sampai availability impact ya. Oke, ini saya coba Saya mau tunjukin kalkulatornya. Ada kalkulatornya. ya? Oke. Oke. Oh. Ini ya, saya jelasin dulu. Jadi CVSS ini kepanjangannya itu Common Vulnerability Scoring System. Oke. Nah, fungsinya apa? Fungsinya dia untuk mengkalkulasi dari setiap temuan yang disebut temuan itu adalah bug biasanya, bug yang terkait dengan keamanan, itu punya nilai. Jadi misalkan, oh saya nemu nih bug SQL injection nilainya misalkan 9. Terus saya nemu nih bugnya cross site script nilainya misalkan 7,5 gitu ya. Nah itu seorang apa ya seorang auditornya sering seringnya sih pentesternya ya pentesternya itu nggak boleh menjustifikasi asal-asalan oh ini high nih ini bug medium ini bug low gitu ya nggak boleh dia harus punya dasarnya, apa dia bilang itu high, apa dia bilang medium gitu ya, itu berdasarkan dari CVSS ini yang paling gampangnya ya. Di sini ada beberapa inputan sih, mulai dari attack vector, attack complexity ya, sampai dengan ini ya impactnya ya dari CIA-nya. Nah, yang pertama yang harus dia cermati adalah di sini ada yang namanya attack vector. Contoh, sebuah serangan ini bisa dilakukan sama si hacker itu biasanya lewat apa sih ya? Vektornya apa? Misalkan lewat, oh lewat jaringan luar bisa nih, lewat internet bisa, maka dia boleh milih ini. Terus, oh ternyata harus dekat sama si korbannya, Jason. Jadi nggak bisa lewat network biasa, gitu ya. Nah, berarti Jason. Terus. <tuh> Oh ternyata harus lokal nih, harus lokal artinya ya cuman intranet aja yang bisa apa ngakses bug ini cuman bisa direproduce, cuman bisa dieksploitasi itu di sisi lokal maka pilihnya ini. Terus yang terakhir, oh ini harus mengakses secara fisikal. Contohnya apa? Oh eh, kalau mau menghack akunnya Pak siapa direktur gitu ya, kita harus dapetin ini dulu nih apa? Eh, handphonenya gitu ya secara fisik gitu akhirnya dicolong dulu handphonenya baru di take over segala macam nah itu fisikal bisa juga si hacker ini punya akses ke dalam data centernya jadi bisa mengakses secara fisikal gitu nah semakin mudah semakin mudah cara si hacker mengakses maka nilai resinya semakin tinggi berarti paling tinggi yang bisa diakses dari mana aja ya berarti kan network contoh ini ya <tuh> Terus ada misalkan yang kedua ini ada attack complexity. Nah, kalau attack complexity ini lebih ke arah bagaimana si hacker ini bentuk nyerangnya, nyerangnya ini kompleks nggak, susah nggak dia nyerangnya. Artinya ketika dia menyerang, apakah dia selalu berhasil eksploitasinya atau enggak? Kalau dia selalu berhasil, maka bisa kita kategorikan ke dalam high attack complexity di sini. Tapi kalau nggak selalu berhasil, kadang bisa, kadang enggak. Itu low complexity. Atau mungkin bentuk serangannya susah gitu ya. Dia harus ngelawatin beberapa tahap agar itu bisa tereksploitasi dengan sukses, maka dia isinya low. Gitu ya. Anggaplah eh, temuannya ini complexity-nya low, gampang banget gitu misalnya. Terus ada lagi yang namanya eh, privilege require. Kalau privilege required ini lebih ke ini apa namanya? Ketika si hacker melakukan eksploitasi apakah dia perlu sebuah uh, hak akses khusus atau sebenarnya ya udah dia bisa aja langsung nyerang tanpa bikin account atau tanpa punya account. Nah, itu dia bisa pilih yang non di sini. Kita bisa pilih yang non. Berarti dia nggak perlu uh, sebuah privilege, sebuah apa ya? sebuah hak akses khusus. Tapi kalau ternyata perlu, itu minimal user biasa, itu bisa pilih yang low. Tapi kalau ternyata si hacker harus punya account admin dulu baru bisa melakukan serangan, maka pilih yang high. Gitu ya. Terus ada lagi user interaction. Kalau user interaction ini bentuk eksploitasinya apakah bug-nya itu bisa terjadi ketika hacker melakukannya sendiri atau perlu ada interaksi dari korbannya gitu ya. Jadi kalau korbannya apa berinteraksi baru kena gitu ya. Nah, itu berarti dia require. Tapi kalau si hacker bisa secara direct nggak perlu ada apa namanya aktivitas dari korban, maka itu user interaction non. Terus scope-nya gimana? Nah, kalau scope itu eh, dilihat lagi, jadi di sini ada dua ya: ada change dan unchange, berubah dan tidak berubah. Kalau scope itu dilihat dari apakah si, apa namanya, akibat dari bugnya ini akan merubah eh, bentuk awal dari eksploitasinya. Contoh ya, contoh misalkan. Eh, cross-site script, misalkan serangan cross-site script itu kan sebenarnya eksploitasinya ada di sisi Programming client-side-nya ya, tapi ternyata Scope-nya jadi berubah karena dia bisa menyerang ke browser milik si user gitu, nah itu scope-nya pasti berubah Terus ada confidentiality, nah ini, ini yang kita pelajari tadi ya Di sini ada tiga ada tiga apa ya tiga penilaian ya. Ada non, ada low, ada high. Nah, confidentiality ini dinilai non apabila eksploitasinya ini tidak bisa mendapatkan data apapun yang sifatnya sensitif ya. Data apapun yang sifatnya sensitif itu non. Tapi kalau dia bisa lihat data sensitif hanya sebagian nggak full misalkan dari 1000 user cuma bisa lihat misalkan ya 200 lah 300 user maka itu disebut low terus kalau misalkan uh, si hackernya bisa melihat keseluruhan maka confidentiality-nya tercederainya uh, secara uh, kategori masuk nilai yang high gitu makin tinggi nilainya maka makin besar resikonya contohnya apa contohnya di serangan SQL injection Ketika user itu bisa read, maka ketika sorry ketika si hacker itu bisa read, maka dia bisa melihat keseluruhan dari database, maka otomatis confidentiality-nya akan terkena nilai yang high. Lalu ada integrity ya. Nah kalau integrity ini tadi ya, apakah berarti karena integrity ini tadi terkait dari keutuhan? keutuhan data, keutuhan file, keutuhan dokumen ya. Maka dilihat eksploitasinya ini bisa merubah data enggak? Kalau dia bisa merubah data, maka pilihannya low atau high. Sekarang dilihat lagi. Merubah datanya semuanya atau sebagian? Kalau bisa semuanya, maka masuk ke high. Kalau sebagian dia masuk low. Anggaplah ini misalkan temuan ini ya. Tidak ada tidak bisa merubah data misalkan cuma bisa baca jadi cuma bisa confidential itu. Terus availability, Anggaplah misalkan ternyata eksploitasinya ini apakah bisa mempengaruhi dari ketersediaan sebuah informasi, misalkan membuat user user usernya atau client-nya -client nggak nggak bisa mengakses halaman websitenya misalkan. Nah, kalau itu misalkan secara permanen ya, misalkan datanya dihapus gitu ya, maka high. Tapi misalkan di DOS ya, kena DOS dan itu bisa up lagi gitu ya. Itu bisa masuk dalam uh, bentuk low gitu ya. Nah, ini udah kelihatan, maka dia masuk di angka 93 itu adalah critical. Nah, gimana kita tahu ini critical atau up, apa namanya? Uh, medium atau low itu sebenarnya ada pembagiannya. Nah, ini ya. Jadi kalau nilainya 0,0 ini udah otomatis ya di generate dari kalkulator si ya, 0,0 maka dia tidak ada resiko sama sekali, Nah. Terus kalau misalkan ada resiko tapi di bawah 3,9 itu low ya. Terus sampai dengan kritikal itu dari 9 sampai 10 itu kritikal. Nah, fungsinya apa? Ketika kita udah punya sederetan temuan gitu ya, ada yang medium, ada yang high, ada yang low, ketika udah tahu nilainya, maka kita bisa dengan cepat menyimpulkan bahwa oh, temuan ini nih yang harus kita dulin benerin gitu. Karena dia bersifat kritikal atau high gitu. Ya. Itu dia fungsi dari si CVSS scoring, oh. oke okay, coba ya. Misalkan contoh kasus uh, ada temuan misalkan uh, SQL injection deh misalkan SQL injection yang uh, tipenya tuh dia cuman bisa eh, dia bisa baca dan dia bisa ngerubah tapi hanya sebagian ngebacanya full tapi ngerubahnya sebagian dan dia nggak bisa ngapus ya berarti ada tiga kan bisa baca semua, tapi terus dia bisa mengubah tapi sebagian, tapi dia nggak bisa ngapus. Gitu. Nah itu berarti kita bisa lihat pertama dari sini dari yang gampang dulu ya dari cia nya ya. Ada yang mau coba nggak? Coba. Yang ini aja deh cia nya Kira-kira masuk kategorinya kemana gitu? Salah nggak apa-apa, ada mau coba? Jadi konfirm temuannya itu si hacker bisa baca full data sensitif, terus bisa merubah data tapi sebagian, terus dia nggak bisa apa namanya, dia nggak bisa ngapus data, gitu. Ya ada mau coba nggak? Kalau nggak tulis di sini aja ya. Tulis di komen aja ya. Saya bikinin baru. Ini silahkan akses ke sini. Kalau nggak, nggak usah pakai kalkulator juga apa-apa. Nanti disebutin aja nih. Jadi, ini kasusnya. Misalkan serangan SQLI. Ini enggak. Ini kalian nggak perlu pusingin masalah serangannya, yang penting kalian lihat impact-nya aja, imbasnya apa. Nah, imbasnya adalah ada hacker bisa lihat seluruh data sensitif, terus hacker bisa lihat, hacker bisa mengubah sebagian data. Dan Terakhir, hacker bisa, hacker bisa, eh, hacker tidak bisa menghapus data. Ini terkait availability yang tiga, ya, ketersediaan. Nah, silakan tulis kategorinya apa, kategori masing-masing. lalu masing-masing CIA-nya, ya. contoh misalkan confidentiality-nya misalkan confidentiality-nya misalkan ini saya masukin misalkan low, terus contoh apa ya terkaiti, misalkan kalau oh juga ada file lagi di ini harus misalkan, hmm. saya kasih waktu, kita tulis deh. Oke, cobain ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau masih bingung. Halo? Gimana? Ada udah ngerti belum bentuk soalnya? Ada yang bisa konfirmasi nggak? Oke, Mas Nana ya. Sip, makasih Mas Nana. Oke, saya kasih 15 menit ya, udah ngerti. Nanti saya balik lagi berarti jam 9 lewat 10 ya. Okay. Oke, okay, udah ya. Coba saya lihat. Mas Habak, uh, sorry, Mas Nana, confidence little low, integrity high, affordability non. Oke, okay. Mas Habak, C-nya, kemana nih yang, yang bawah ya? C-nya medium, integrity high, affordability medium. Low, medium, high si pada bingung kali ya. Jadi gini, kita melihatnya itu dari bentuk apa resiko ya. Jadi contoh ya ini ya. Misalkan hacker bisa lihat seluruh data sensitif. Artinya confidentiality-nya benar high. Confidentiality-nya high. Karena bisa lihat seluruh tuh, terus yang kedua hacker bisa mengubah sebagian data integritinya medium betul, <tuh> terus uh, integriti medium ya, terus availability-nya hacker tidak bisa menghapus data berarti tidak ada data yang uh, hilang, <tuh> artinya availability-nya non. Jadi harusnya ini jawabannya high, medium, non. High, medium, non. Ya. nggak <tid> ya, apa-apa. Oke, saya lanjut ya. Ada pertanyaan nggak? Masih bingungnya di mana gitu? apa emang awal-awal saya juga bingung sih ini masuknya kemana kemana gitu ya tapi semakin sering gitu <tuh> di situ kan ada di CVSS juga ada latihannya di situ bisa ikutin aja trainingnya gratis itu nanti kita bisa sendiri sih nggak terlalu susah sebenarnya sebenarnya walaupun salah asal kita punya justifikasi itu bisa jadi benar contoh deh ini ya mas Abah misalkan confidence ratingnya high ini kita ini ini no debat nih ya. Confident pasti high. Integrity uh, medium karena bisa mengubah sebagian data. Nah ini juga no debat. Terus availability medium. Nah ini ini sebenarnya bisa jadi benar. Karena apa? Karena kan si hacker bisa merubah sebagian data. Harusnya kalau bisa merubah sebagian data, misalnya datanya berubah jadi 0000 gitu kan, itu kan sama aja kayak ngapus data kan itu bisa jadi medium tapi cuma sebagian gitu. Nah, itu sebenarnya bisa juga. Jadi memang semua tergantung dari uh, sudut pandang si pentesternya sejauh ini itu uh, justifikasinya apa dari pentester bisa ngeluarin apa namanya pengkategoriannya uh, ini gitu. Itu. <tuh> Oke okay, sekarang tadi ya kita mau cobain tes yang confidentiality ya, yang pembobolan enkripsi. Saya mau coba dari uh, syaratnya kan dia si hacker harus bisa mendapatkan data yang terenkripsi dulu dong, baru dicoba di decrypt. Oke, saya <tuh> masuk lagi ke ini ya, ke DVWA. Nah, ini teman-teman udah nyobain install belum sih? Kalau belum sih saya ajarin dulu deh. Kalau mau ngelihat cara instalasi si DVWA-nya ya. Soalnya bagus sih buat latihan ya, buat belajar gitu bagus. kalau belum ada yang install nih saya ajarin dulu deh. Saya suka pakai digital ocean. <tuh> Ya, digital ocean itu semacam apa namanya hostingan lah ya paling gampangnya hostingan tapi ini punyanya Singapura kenapa saya lebih suka yang sifatnya dia jualannya nggak hostingan yang seret ya dia tuh modelnya VPS gitu jadi kita bisa handle 100% gitu nggak nggak harus ketergantungan sama si hostingannya. harganya pun ya bersaing lah. Ya, saya udah buat di TTS ini contohnya teman-teman <tuh> bisa bikin kalau buat latihan aja nggak bayar sih jadi nanti tinggal create droplet istilahnya ya droplet itu servernya yang mau kita bikin itu kita bisa bikin di droplet ini contohnya nih ya ini saya mengajarin menginstal si DVWA itu ya buat latihan nah dari sini udah enak mau tinggal apa ya OS-nya mau apa terserah, tergantung kebutuhan, tergantung kesukaan kalau saya biasanya kalau nggak Ubuntu, Debian atau CentOS gitu ya planning-nya ambil aja yang basic, terus ini nggak perlu yang tinggi banget ambil aja yang 6 dolar sebulan, jadi lebih terjangkau lah ya buat patungan juga masih bisa Terus data centernya pilih aja yang koknya saya okay. rusak ya. Data centernya boleh pilih yang paling dekat aja sama kita biar aksesnya nggak terlalu jauh ya. Bisa ke Singapura. Sayangnya belum ada Jakarta ya kalau di Google apa GCP atau di Alibaba ini ya Alibaba VPS itu udah ada dia regionnya di Jakarta. Terus autentikasinya kalau mau pakai SSH boleh SSH, kalau mau yang gampang ya pakai password mau pakai password pastiin passwordnya cukup kuat ya. Oke, ini nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah, usah. Ini boleh diganti namanya bebas. Kalau saya misalkan ya saya ganti deh. Saya ganti misalkan GPS. ini droplet. Nih ya lagi dikrit. Rapnya nggak usah yang gede-gede karena buat latihan doang sih. Kalau yang hostingan ada yang pernah nyoba nggak? Yang hostingan biasa? Si panel gitu? Ada Pak, ada Pak. Saya juga. Pernah ya? Iya, <gih> iya. Berarti harusnya udah inilah udah familiar. Kalau di Cpanel kan enaknya udah ada ininya ya, udah ada file manajernya, udah ada apa? MySQL-nya gitu ya. Nah, kalau VPS kita benar-benar dikasih kosongan, kita sendiri yang install. <tuh> Tapi kalau ada trouble enaknya ya full kita sendiri gitu. lebih Kalau saya lebih senang ya yang kayak gitu dibanding postingan. Oke ini udah kita tinggal akses, cepet banget dia ya, nge-create server baru ini. Droplet test create, terus kita bisa masuk ke konsol aja. Kalau nggak mau SSH bisa langsung masuk ke konsol aja. <tuh> ini sama kayak SSH sih. Cuman bisa lewat browser gitu keren. Kalau mau buat latihan-latihan mah enaknya yang gini aja. <tuh> <tuh> Oke, okay. udah kelihatan ya ini? Terminalnya. Ya. Oke okay, uh, terus sekarang kita mau menginstal si uh, dvwa ya tadi dvwa itu yang ini yang biasa kita pakai buat uh, eksploitasi caranya aduh ya. caranya yang gampang kita pakai yang namanya teknologi docker aja jadi kita nggak usah install MySQL nya sendiri kita nggak usah install apa aja sendiri Nah itu udah udah dijadiin satu bundling gitulah intinya ya. Nah syaratnya berarti kita harus istilah ini kan Docker ya namanya ya nama teknologinya. Kita bisa install dulu Dockernya. Kita install dulu Docker. Karena ini apa namanya Ubuntu ya APT. Kosentos ya. kan Yum. APT minggir install. Nah, ya. terus yang kedua kita install Docker Compose-nya. Kalau Docker itu engine-nya, Docker Compose-nya itu buat uh, konfigurasinya. Jadi buat si Docker itu kalau install ngelihatnya kemana gitu ya, kelihatan Docker Compose. Nah, di sini kencang banget sih. ini pertama dia download dulu ya dokernya habis itu eh, habis itu setelah selesai melihat dulu dokernya udah sekarang berarti kita ambil apa yang mau kita install dokernya gitu ya ya kayak installer lah ya lapangnya gitu tapi bukan nah ini kita cloning aja kita copy. Kita nah, cek dulu gitnya udah ada belum. Biasanya udah ada sih. Biasanya udah diinstal. install Kalau belum bisa diinstal sih pakai apt-min-git. Install git gitu ya. Nah, kayak gini ya. Oke, kalau udah berarti kita ikutin aja langkah selanjutnya kan di sini disuruh cloning si Docker dva nya Tinggal kita ambil aja deh. Pasti sini. Entar aja. Kalau udah sekarang kita kalau kita lihat ya ls gitu ya. Ada folder barunya ya. Docker dva kita pindah ke sana cd change directory Cover di VWA. Harus kita lihat langkah selanjutnya. Kita diminta buat jalanin perintah Mac ya, Mac Start. Comment make Not Found. Nah, berarti kita install aja. Udah dikasih tahu caranya kan? Saya, APT doang sebenarnya bisa. Kebiasaan aja saya jadi nanti pakai APT Ninja. Mac ini biasanya buat compiler sih. Buat compile dari .h apa .c gitu ya. Menjadi bentuk apa namanya? executable ya dari bentuk jadi bentuk base. Oke. Lalu kita jalanin lagi baik, start. udah enak banget sih kita nggak perlu install satu-satu apa aja kita install terus kita setting apa install database terus kita setting biar konekah itu kan ribet banget ya kalau ada kalau ada Docker pilih aja Docker gitu apalagi kalau cuman buat latihan itu bukan buat production ya kalau saya lebih suka Docker ini ya DB jadi yang dia install itu uh, ini ya ada PHP, install MySQL. Uh, nggak enggak tahu nih pakainya apa aja pakai engine X nih, enggak kelihatan. Oke, terus berarti ini udah jalan nih harusnya, udah jalan di uh, dia itu jalan di port 8000. Ya, yeah, di 8000 ya. Sekarang kita lihat uh, IP-nya tadi berapa ya. IP kita dapatnya ini ya 128 ya kita copy kita buka baru nah udah up langsung nggak perlu konfigurasi udah enak banget terus usernamenya admin passwordnya password biasa p a s s, -S w o r d login terus di sini kita harus ngekrit dulu databasenya aja, apa-apa Oke, okay, setup sukses. Login username admin, password password. Nah, masuk ya. <tuh> Oke, okay, udah gampang nih. Nah, kalau kita mau manage si dockernya itu sebenarnya ada yang namanya portainer. Itu semacam apa ya semacam ya kayak cpanel panelnya lah kayak semacam manajemennya gitu ya jadi nanti kelihatan apa apa aja yang jalan di server kita docker apa aja yang jalan jadi kita bisa start stopnya di sini nggak perlu ke terminal gitu ya enak nih pakai portainer portnya sama tar trouble ya tinggal digeser portnya Oke, okay. sudah udah ya. Sekarang kita mau cobain SL Injection. Ada pertanyaan nggak yang install-install tadi? Atau mau sharing-sharing kalau kemarin di hostingan gimana gitu ya? Silakan. Nah, terus yang pertama kita bisa setting dulu ya. Ini kalau kita perhatiin, submit kan ini nggak kelihatan apa namanya parameternya nggak kelihatan di sini kita karena dia yang pertama itu medium ya ininya tingkat kesulitan eksploitasinya ini bisa kita turunin dulu aja karena buat latihan dulu ya EVA security tingkatnya kita set ke low kita submit oke udah coba kita cek lagi scaling injection <tuh>. satu submit nah ini ya di atas kelihatan ya parameternya kelihatan gitu bisa ngedit di sini gampang itu. Oke, kemarin mari sedikit sudah saya bahas sedikit ya. SQL injection itu adalah eksploitasi di mana si hacker akan mencoba untuk menyisipkan, menyisipkan query SQL agar aplikasi itu menampilkan data-data yang seharusnya tidak boleh dia lihat ya, data-data sensitif gimana caranya itu berarti kita harus pelajari sebenarnya struktur dari si uh, SQL query gitu. Kalau mau belajar SQL query yang gampang bisa juga tiga school ya. Diga tiga hmm. Di sini udah banyak banget ya misalnya select customer gitu ya. Kita bisa coba ini. Nah, ini ya select customer dasar-dasarnya nanti diajarin mulai dari select, update, insert, delete gitu ya tidak sih tahu. Oke uh, selanjutnya adalah sebenarnya cara enumerasinya yang pertama itu kalau kita mau pakai SQL Jackson yang tipe union artinya kalau union itu kan menggabungkan menggabungkan uni ya uni itu kan gabungan menggabungkan satu tabel dengan tabel yang lain anggaplah kalau ini kan keluarnya tabelnya adalah table user misalkan tapi misalkan ada lagi misalnya table secret gitu nah berarti saya harus mengunionkan antara table secret dengan eh, table si admin gitu ya sebentar harus update <tuh> oke okay. yang pertama kalau kamu mau nyobain manual bisa aja sih cek dari punya pohon no ya, ono ya. Uh, scale hmm <tuh> Nah, ini ya, di sini Pak Ono bilang kita perlu melihat berapa banyak kolom sebelum ada error. pakai dia nyobain interaksi langsung ya dari Union. Sebenarnya bisa lagi ada caranya lagi, kita bisa pakai yang namanya itu, apa namanya, bukan limit satu lagi apa ya, offset ya. maksudnya oh order by, kita bisa pakai order by order by itu kan fungsinya adalah mengurutkan si hasil query-nya itu diurutkan berdasarkan kolom yang mana, kolom username-nya kah kolom ID-nya kah gitu ya nah caranya e, karena ini kalau misalkan saya tulis order 1 berarti kolom 1, kalau order 2 kolom 2 gitu ya nah karena kalau misalkan dia error, berarti misalkan saya coba, saya mau diurutin di kolom satu, dia nggak error, berarti kolom satu ada ya. Terus misalkan sampai kolom 5 gitu, oh kolom 5 error, berarti ya di kolom terakhir di kolom 4. Berarti si tabel ini ada di kolom keempat gitu. Nah, ini kan nggak error. Oke, Dua juga nggak juga juga error. Ada order ada order ada daerah terbaik Oke ya. Yang pertama kita harus apa namanya uh, ngecek dulu sih ininya apa ya uh, si inputan ini vulnerable nggak terhadap SQL injection ya. Caranya bisa dari masukin ini tadi ya petik-petik ini uh, ini langsung kena encoding ya persen dua tujuh itu petik satu harusnya kena encodingnya browser URL ya. Selanjutnya kita bisa lihat tadi ya tadi kan udah error sampai di dua ya. Oke, selanjutnya kita coba di sini. Ini juga bisa. Ini petiknya beda nih. Petiknya harus segini.

bulan satu. Nah, yeah. ini ya sini kita bisa uh, masukin data di sini A sama B ini misalkan saya ganti atau misalkan uh, nah ini kelihatan data biasanya DVWA ini intinya kita mau mengeksploitasi harusnya tabel itu cuma boleh keluar tabel user kan ternyata kita bisa mengeksekusi komen-komen uh, eh sorry query-query yang lain. Tadi kan saya masukin ini database di sini ya query data sini ya. Nah sebenarnya ini tuh ada mesin buat otomasinya. Kita bisa pakai yang namanya itu eh, kalau yang Windows ya. Kalau Windows kan biasanya pakai apa? Atau aku ke ini ya apa? Menggambarnya wortel itu, hafiz ya. Nah, kalau apa, kalau yang di Linux kita bisa pakai yang namanya SQL Map. Jadi, itu buat proses otomasinya biar kita nggak susah untuk melakukan SQL Injection. Ini saya cobain ya, contoh ini SQL Map. URL. Jadi e, pertama skill map itu perlu e, URL-nya yang mana ya, yang mau diserang, yang mau dicek ya. Pastikan e, URL-nya normal dulu ya, jangan ada injeksi. misalkan kayak gini, ini kita copy aja. nggak enggak kelihatan ya ininya ya. Sebentar, sebentar. Oke. Ini yang pertama copy dulu url ya. Habis di copy URL-nya di paste aja terus kita kasih parameter yang mau kita yang mau kita eksploitasi yang mana? Kan kita udah tahu ya parameter ID tadi ya. Nah, parameter ID harusnya sampai sini udah bisa dijalankan kalau nggak ada firewall -nya. kalau ada firewall kita bisa setting lebih advance lagi untuk sementara kita pakai ini dulu kita coba dulu oh ternyata dilempar ke login karena kita harus login ya sebenarnya jadi ini nggak bakal jalan kita ambil dulu kita bisa ngambil cookie kita dulu sebelum apa dimasukin ke sql map fungsinya biar si sql map itu seakan-akan sudah login gitu ya kita bisa dari inspect ini harus kita bisa pakai Sini ya konsol kita bisa, nah ini ya boleh kita copy aja. Semuanya ada banyak cara sih buat nongolin ngol si dokumen cookie, salah satunya kayak gini. Terus berarti kita tambahin sama dengan, nah ini ya, sekarang kita coba start Nah, udah kan? Udah nggak bisa di, eh, udah nggak minta login. Berarti kita udah berhasil login di dalam SQL Map. Terus selanjutnya kita tinggal ikutin aja. Kalau mau default, tinggal di enter enter aja. Yang pertama ini ya, dia dapat Harbolean, dia dapat MySQL. Terus selanjutnya time base, time base yang agak lama karena dia akan mencoba untuk enumerasi lewat balikan waktu ya. Oke, okay. uh, dia ngasih tahu nih, par parameter ID is vulnerable. Do you want to keep testing others? Mau dicobain di parameter lain enggak? Nah, kita nggak perlu ya. <tuh> Ini berarti kita udah dapet sih, udah dapet session, udah dapet uh, bukan session, udah dapet apa namanya uh, bentuk injeksinya kemana gitu ya. Bisa model dari uh, boolean base bisa error base, bisa time base, bisa union. Nah, ini yang kita coba tadi ya, dua kolom kan. Oke, selanjutnya berarti kalau kita udah bisa kayak gini, kita bisa enumerasi database apa aja sih yang ada di sana misal. Kita bisa pakai kita bisa pakai min Nah, kita bisa lihat available database-nya ini DVWA ya sekarang misalkan si hacker pengen ngelihat tabelnya apa aja sih di database ini ya ada cuman dua tabel ada guestbook sama users kalau kita mau nampilin si user itu di mana kita tinggal min min harus kita kasih table mana yang mau di misalkan kita mau ambil si user dump itu artinya ngedam ya dumping gitu apa ngambil, ngedownload data gitu ya. tinggal kita giniin, oke. Okay. nah, sini ya kelihatan langsung ya. ada admin, terus ada passwordnya, terus last name, first name, last loginnya. nah ini kelihatan semua. Nah, ini yang mau saya kasih tahu. Berarti ini kita tadi ya, terkait CIA. Pertama, kita confidentiality-nya itu high, karena kita bisa melihat semuanya. Semua user bisa kita lihat datanya. Terus, eh, mengenai apa eh, enkripsi, ini kan ada enkripsi nih. Gimana cara kita nge nya ada cara yang paling gampang. Paling gampang itu ya udah kita cari di internet biar dia yang mencahin. Yang kedua kita sendiri yang mencahin kita pakai tambahan aplikasi. Tapi kalau saya sih biasanya cobain aja dulu di internet ya. Teman-teman bisa. Yang paling sering dipakai itu CrackStation sama Hexkiller ya. CrackStation ini kita tinggal copy aja. semuanya kita copy. Dia udah bisa identifikasi apakah ini bentuk hash-nya apa gitu ya. AMD5 atau SA1, SA2 gitu ya. dia bisa detect. Contohnya, misalnya kita crack di sini. Nah, ternyata kepecah semua ya. Passwordnya yang 5F itu password, terus ABC123, Charlie let me in password ya. Nih ya berarti si admin passwordnya password terus si Gordon S99 itu passwordnya bc123 gitu Coba kita cobain ya kita Cobain buka baru Kita cobain punyanya si Gordon misalkan si Gordon tadi apa sih Gordon B, passwordnya S99 itu ABC123. Gordon B, ABC123. Nah. Ya, jadi ini berarti terkait dari uh, confidentiality dan apa namanya uh, integrity ya. Jadi karena dari karena dari hasil injection maka hacker itu bisa melihat dari si uh, password ataupun data-data sensitif lainnya gitu. Oke, okay, terus sebenarnya di SQL map ini nggak sebatas sampai di situ ya, ada banyak banyak banget fiturnya. Salah satunya kita bisa ngupload backdoor, kita bisa apa namanya ngambil uh, isi file, sorry, uh, ya isi file dalam server kita bisa baca. Tapi itu balik lagi tergantung dari apa namanya privilege-nya cara ngeceknya gimana privilege maksudnya privilege dari si uh, user yang bisa mengakses uh, kerentanannya ini gitu ya kita bisa cek sebenarnya si user ini database administrator atau bukan kita bisa pakai min min is dba ya <tuh> nah kayak gini nah current user is dba false berarti dia bukan db adminnya mungkin dia adalah user tambahannya gitu ya kayak gitu kalau mau lihat roles-nya bisa apa aja bisa ditambahin minim roles dia cuma bisa usage dia nggak bisa ngerit nggak eh, bisa menulis file nggak bisa berarti nge-create user juga nggak bisa Oke, sejauh ini ada pertanyaan Tidak ada, Pak. Ada, saya absen dulu saja, ya. <coughs> Mas Aru ada ya? Mas Nana? Ada tadi. Mas Aldo Immanuel ada ya? Aba ada. Oke. Okay. Aulia ada, Berli ada, Intan Ratnasari ada, hadir Pak, Kamalia hadir Pak, Muhammad Fahmi ada. Nah, hadir Pak. Bu Rehan Raihan juga hadir Pak. Navitasari ada? Ada ya Navitasari. Bulan dari? Hadir Pak. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, saya tutup nih. Hmm. SQL injection itu ada beberapa jenis ya, ada SQL injection biasa, ada SQL injection yang blind. Kenapa dibilang blind? Karena kita nggak ada balikan datanya, dia cuma ngasih tahu doang eksis atau nggak eksis, biasanya gitu. Terus ada lagi yang namanya scaling Injection uh, Second Order. Second Order biasanya kita input di sini, tapi triggernya di tempat yang lain. Nah, itu Second Order Eskling Jackson Injection. Okay. Dimas, ini kenal sama, ini enggak Teguh Aprianto enggak, Pak? Mas Teguh, mas Teguh ini ya. Siapa yang foundernya hacker apa? yang gondrong itu kan ya? Iya pak. Iya saya tahu sih, cuman nggak nggak kenal nggak kenal ini nggak kenal secara personal sih enggak. Gitu. Kenal mas Nggak. Iya cuman nanya aja pak. Iya hmm. dia salah satu aktivis yang vokal banget sih dia berani banget ya sama pemerintah sama polisi lah mantap dia. <tuh> Habis. Bapak juga berani nggak? Hmm? Bapak juga attack sama pemerintah atau enggak? enggak. Saya sih, uh, saya nggak pernah ini ya, saya nggak pernah ngedukung salah satu instansi sih. Gitu. Berarti ini Bapak emang kerja bukan di perusahaan, maksudnya perusahaan orang lain. Bapak emang develop untuk untuk kembangin perusahaan Bapak sendiri, Pak? Ya kalau Atik Ninja itu perusahaan saya khusus untuk di uh, security gitu ya. Jadi uh, biasanya uh, layanannya itu ada pentest gitu. Jadi terus ada WAF wow, kita juga ngembangin sendiri firewall itu ya. Terus ada juga yang yang baru ya baru dua tahun ini itu layanan ISO, ISO terkait keamanan gitu. Itu juga. Mas Abang mau tertarik nggak ke dunia security? Dulu sih tertarik sih Pak. Dulu, sekarang ya. aku. Ya sekarang juga tertarik, cuman saya pengen nyobain untuk ke dunia bahasa pemrograman Pak. Pengen create aplikasi di di mobile jadi mobile mobile developer. Kalau dulu sih emang tertarik banget. Ya. Benar sih, sebenarnya jalurnya itu nggak langsung ke security emang paling bener ya paling bener itu pertama jadi programmer atau jadi uh, network engineer baru masuk ke security gitu ya nanti security-nya pun dibagi lagi biasanya kalau yang dari programmer nanti pentesnya itu ya berarti pentes aplikasi mau itu mobile apps atau web apps gitu ya jangan dibalik jadi hacker dulu baru jadi ini gitu ya nah itu biasanya dia bisa eksploitasi tapi nggak bisa benerin ya repot gitu kan emang paling benar dalam dulu aja programmingnya gitu kan, saya juga lagi open position ini buat nyari apa programmer yang nantinya dididik buat jadi pentester gitu. Oh gitu. Nyari programmer apa, Pak? apa aja kalau saya sih yang penting pentester itu penting menguasai salah satu aja satu program pemrograman gitu ya tapi dia cukup inilah ya cukup familiar sama yang dia kuasain gitu intinya sih saya mau dapetin logikanya aja logika pemrogramannya gitu karena uh, jadi pentester tuh logikanya harus kuat bebas apakah develop aplikasi atau atau hmm. sampai sampai ininya aja jadi sampai OOP nya aja Uh, kalau punya portofolio sampai bikin aplikasi ya lebih, bagus sih. Lebih, lebih gitu. Yang penting konsepnya kalau saya lebih kan itu konsep. Besar, ya? hmm, penting konsep tapi kalau bisa tapi yang lebih bagus ya emang tunjukin sih yang udah pernah dibuat tuh kayak gimana gitu ya. Apa gitu. Nah, itu lebih bagus. Oh gitu. gitu. Baik, Pak di untuk ini remote atau gimana remote ya sekarang boleh remote masih remote bisa remote bisa remote. bisa remote ya hmm. gitu kalau tertarik flyernya mana ya flyernya di Instagram ada nggak ya kalau nggak di sebentar saya cek saya nah ini ya. masih banget baru silahkan di screenshot atau di apa ya boleh kok boleh atik ninja ya terima kasih pak yang lainnya juga ya teman-teman yang lain gitu kalau mau berminat gitu ini ada kantornya pak kenapa ada kantornya berarti ya ada ada biasa di biasa jalan sini dekat sama kampus kan punya bapak ya punya kita oh bareng-bareng gitu maksudnya ya punya perusahaan jadi Uh, kalau dari bapak fisiknya ya fisiknya ini sekarang kita gabung sama beberapa perusahaan karena Komisaris Kita itu ada beberapa uh, apa namanya beberapa lokasi kantor lah. Nah, itu yang kita pakai yang di sini yang di blok B23 Tapi kalau sekarang kerjanya semuanya sekarang masih di WFA sih, bukan WF, WFH ya, WFA. WR kamu mau ngerjain dari rumah kayak mau dari kafe kayak terserah bebas yang penting kerjanya selesai itu aja sih kalau dari saya gitu oke ada lagi pertanyaan sudah pak ya Oke, jangan lupa kirim dulu aja CV-nya ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Oke, kalau sudah saya tutup hari ini. Terima kasih semuanya. Nanti kita jumpa lagi minggu depan ya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama.